Oke, selamat sore dan salam sejahtera buat kalian semua. Dan tentunya di kesempatan hari ini mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan hari ini kegiatannya kelas mau nengokin ini di kebun ground budidayanya punya teman. Ciao. Nah, ini ada jenis pohon sangat menarik. Pak, di sini saya mau mungkin rekan-rekan semuanya pengen tahu ini terkait dengan pohon ini, namanya ID-nya pohon apa ini? Sianci. Oh, sianci. Ini sianci. Seperti lobi-lobi ya, merah. Ya, ya, ya. Bisa dimakan juga. Oh, bisa dimakan ini? Bisa. Tidak beracun? Wah, oh, insya Allah tidak. Oh, tidak beracun ya. Cobain. Ini kalau asli-aslinya endemiman ini? Indonesia juga ada atau dari negara luar ini? Indonesia ada. Ini juga Indonesia ya. Oh, karena ditanam di Indonesia. Iya, ya, di sini. Intinya itu. Katanya sih, ini dari Cian, bisa. Dari Cina katanya. Dari Cina ya. Oh, dari Cina. Oh, berapa? Cocok di sini. Cocok ini berapa itu pohon nih semuanya nih? Wah, kalau jumlahnya lupa lagi. Banyak pokoknya. Banyak lah pokoknya. Ini belum siap panen berarti ya? Ini nunggu pesanan juga. Oh, kalau ada pesan langsung. Oh. Dicairkan. Cairkan. Aduh, saya jadi tertarik nih ngiler pengen budidaya, cuman kalau di budidaya harus nyiapin kos untuk beli bahannya kalau enggak belum punya indukan. Ya, semoga saja rekan-rekan semua terinspirasi. Asum. Ini jenisnya. Nah, sekarang saya mau testimoni atau wawancara dengan Pak Dewan Juri Muda. Ini siapakah dia? Tarik kopling. Jan. Katanya kalau anting putri katanya bisa di apa namanya? Togtog. Cangkoknya berderet ya, bersusun. Ini sengaja ini satu-satu. Kalau enggak yang di sini langsung yang besar. Cuma nanti digedein dulu. Oh, nah, baru cangkok. Jadi kalau misalkan langsung dicangkok di sini menghambat pertumbuhan berarti ya? Enggak, ini kan pesenan. Oh, pesenan. Ini kan pesenan. Oh, pesenannya yang kecil-kecil maksudnya. Jadi fokus pesenan dulu. Nah, nanti baru yang gede. Kira-kira rencana kalau habis dipesan otomatis kan jadi uang nih buat umroh apa mau nikah lagi nih? Nikah lagi. Mau nikah lagi. Dua-duanya kayaknya. Dua nyanya. Oke, jadi semua teman kalau konsep kita khususnya para pecinta bonsai jadi lebih baik berbudidaya ya, meskipun dongkel juga tidak masalah. Yang penting di akhirnya hasil dari semua proses itu sejauh mana prosesnya bisa sampai maksimal seperti itu. Baik mau dongkel ataupun budidaya sistem cangkok, kedua-duanya juga bagus. Oke, salam bonsai, salam hijauan. Ciao.